kebab salah satu kuliner asal Turki yang banyak ditemui di Indonesia. Bahkan menjadi cemilan yang cukup populer di kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Kuliner yang diracik dengan kulit tortilla dan digulung bersama daging sapi serta berbagai jenis sayuran ini dapat dibeli di restoran-restoran maupun pedagang kaki lima. Di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kebab Turki yang dijajakan menggunakan gerobak di pinggir jalan Bukit Dialova sedang menjadi prima dona. Di sini kebab diracik langsung oleh warga Turki sehingga cita rasanya sangat otentik dan dijamin membuat lidah bergoyang. Cara penyajiannya pun cukup mudah, kulit tortilla dipanggang lebih dulu hingga teksturnya menjadi lembut dan mudah dikunyah. Setelahnya masukkan menu utama seperti daging sapi, tomat, bawang bombay, dan sayur yang sudah diiris. Lumuri saus dan mayones secukupnya, bungkus dan kebab Turki siap dihidangkan. Menikmati kuliner ini kian sempurna sembari duduk santai di taman kota dengan pemandangan menyegarkan mata. Kebetulan kan saya sering tuh beli kebab kan, terus saya coba kebab ini, rasanya enak. Terus spesialnya lagi, orang tuh langsung yang buat. Terus harganya juga terjangkau buat anak-anak belajar kayak gitu kan. Saya datang ke sini hanya untuk beli kebab. Saya belinya rasa daging, karena dagingnya tuh empuk dan juicy. Terus dibuat langsung oleh orang Turki. Ganteng banget. Harga kebab Turki yang dijual pedagang kaki lima ini cukup terjangkau, yakni Rp20.000 saja per porsinya. Selain kebab berbahan daging sapi, penikmat kuliner juga bisa memilih kebab daging ayam. Kalau saya suka kebab asli Turki dan daging asal, ayam asal asli. Oke, yang lain juga baik. Okay. Sehari bisa jual sekarang bisa jual sekitar 200. Itu dengan harga berapa? Mulai dari 18 sampai. Nah, jika Anda bingung mencari cemilan enak untuk dinikmati saat bersantai, tidak ada salahnya mencoba kuliner yang satu ini. Irwan Setiawan melaporkan dari Pangkal Pinang.